Lebih banyak orang yang suka sama kita dibanding sama yang cuek.
maka berbahagialah, itu tanda bahwa Allah cinta sama kita. Tapi kalau di rumah tangga, di masyarakat, di tempat kerja, di tempat usaha, banyak orang yang rasanya orang pada kedemen gue ya. Nah, maka hati-hati, jangan-jangan itu tanda bahwa Allah tidak mencintai kita. Itu aja tandanya. Di rumah punya anak 5, 4 ngedemen sama kita, 1 demen, ah gak beres nih. Itu di keluarga yang ngedemenin, anak demen di sini. Bagaimana? Masyarakat ada 3 RT, 3-3-nya ngedemen sama kita. Pak, bahaya itu, bahaya itu. Nah, jadi kira-kira itu tanda awal itu diagnosa sebenarnya ini orang dicintai gak sih? Maka kita bisa melihat orang-orang yang dicintai dengan Allah itu biasanya di rumahnya, di kampungnya, di saudaranya itu rata-rata punya nilai baik. Dan ketika Allah sudah mencintainya, hidupnya bisa nyaman. Gak begini, gak begitu. Yang paling kumplit hadis kedua. Wabi riwayat di muslimin, yaitu semutakutan alih hadis riwayat imam muslim, imam Bukhari, kemudian diambil hadis riwayat muslimnya saja. Wabi riwayat di muslim, imam muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala idha ahabba abdan da'a Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril, faqala inni uhibbu fulanan fahibbahu. Jibril, saya suka sama si fulan itu nih. Maka anda harus suka juga sama si fulan seperti saya suka. Diperintahkan malaikat Jibril untuk mencintai si fulan. Kenapa? Sebab Allah mencintai. Fayuhibbuhu Jibril, kemudian Jibril mencintainya. Summa yunadi bisama, kemudian Jibril bikin pengumuman di langit. Fayaqulu, kata Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Wahai penduduk langit, kalian juga harus cinta kepada si fulan. Kata malaikat Jibril. Nah, jadi sampai saat ini malaikat pimpinannya tetap malaikat Jibril ya. Sampai saat ini. Nah, kan kalau kita baca surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu turun malaikat miliaran warruhu dan ruh. Ruh itu malaikat Jibril. Ruhul Kudus gitu ya. Ruhul Kudus itu pemahamannya malaikat Jibril. Sampai saat ini kalau lihat hadis macam ini berarti di langit itu yang namanya malaikat pimpinannya adalah Jibril. Boleh jadi karena dia yang paling mulia dianggap tugasnya adalah mengantarkan wahyu yang sangat mulia. Bercanda nih, mohon maaf bercanda. Memang kalau pimpinannya malaikat Malik sama Israel seru juga ya. Pokoknya kalau berdek-dek mati aja udah. Ya. Fa yuhibbuhu ahlus sama, lalu mencintai seluruh penduduk langit. Jika ada pengumuman, kata Allah, saya cinta sama Soma. Jibril, kau harus cinta sama Soma karena kau cinta sama Soma. Kata malaikat Jibril, siap ya Allah, saya mencintai Soma. Hei penduduk langit, kata malaikat Jibril, Allah cinta sama Soma, kalian semua harus cinta sama Soma. Siap. Seluruh penduduk langit. Siapa lagi yang bisa ngadu-ngadu? Nah, kalau Allah, Jibril, seluruh malaikat dan rakyat mencintai seorang hamba, semua kita ada di dalamnya, amin. Aman udah, cuma aman udah. Siapapun yang mengganggu, nah itu yang kalau bahasa Gus Ikdam, dekengan pusat. Nah itu dia dekengan pusatnya itu. Pusat segala, ya pusat dunia. Dekengan pusat. Nah, kemudian summa yudahu lahul qubulu fil ardi, kemudian diletakkan baginya penerimaan di muka bumi. Maka orang-orang baik akan mencintai orang-orang baik. Jadi orang akan yang baik itu kan, ini orang memang baik dan dia suka dengan orang-orang. Maka orang itu dicintai oleh penduduk bumi karena dicintai penduduk langit. Ciri orang yang, tanda orang yang dicintai Allah adalah seberapa banyak orang yang mencintai kita.
baik dari, mohon maaf, bisa jadikan dari ilmunya, dari akhlaknya, dari tingkah lakunya, dari segala macam. Sini Pak RW, siapin emang. Amin. Jadi kalau judulnya babu alamat di hubbillah, bab tandanya, tandanya kira-kira gitu loh. Ketika kita hidup di bumi ini, ketika kita hidup di Cengkareng, ketika hidup di Rawabaya, kira-kira berapa banyak orang yang ini yang cinta menikah orang yang benar ya, bukan begini misalnya, mohon maaf ya. Saya brengsek, semua brengsek. Kalau kita sering mencintai, ini mah brengsek semuanya. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah orang baik mencintai kebaikan yang ada pada diri orang lain. Jadi dia dasar sukanya kan memang kebaikan. Bisa jadi ilmunya, bisa jadi karena akhlaknya, bisa jadi karena dermawannya, bisa jadi karena itu resepan cinta Allah yang ada, resepan cinta Jibril yang ada, resepan cinta malaikat di langit yang ada. Ngeresep tuh ke bumi sampai ada orang-orang baik mencintai dia yang dianggap baik. Itulah tanda bahwa Allah mencintai kita. Bersyukur gitu. Nah, ini kalau ngajib ini jangan bilang kayaknya gua belum tentu. Nah, jangan pakai gitu. Tapi wa idza abghadha 'abdan, kalau Allah membenci seorang hamba, da'a Jibril, lalu Allah memanggil Jibril, fa yaqulu, saya berfirman, inni ubghidu fulanan fa abghidu. Jibril, saya benci si fulan. Anda harus benci sama si gue. Kebalikannya, weh. Nah, bahkan musuh-musuh Allah dalam tanda petik ya, Fir'aun. Nah, itu sampai ada malaikat yang turun membimbing Nabi Musa. Abu Jahal, Abu Lahab. Sampai ada Jibril turun memimpin pasukan di perang Badar, di perang Khandaq. Sampai ada angin puting beliung padang pasir ketika perang Khandaq. Pasukan langit turun karena satu dia benci, satu dia cinta atas perintah Allah. Pokoknya kalau Allah sudah suka, aman dah. Tapi kalau benci, repotkan. Fa yubghidu Jibril, lalu Jibril membencinya. Summa yunadi, lalu Jibril menyeru bi ahli sama, di penduduk langit, innallaha abghadha fulanan fa abghidu. Kata Jibril bikin pengumuman, saudara-saudara penduduk langit, Allah membenci si fulan, kalian semua harus membenci si fulan. Selangit gedeg semua. Nah, itu bahasanya bahasa gedeg gitu. Nah, kalau pakai benci kurang tapi mantap ya, gedeg loh. Saya juga nggak tahu tuh bahasa gedeg dari mana tuh ambil dia gedeg loh. Nah, itu udah benci paling tinggi udah itu. Nah, summa tuwa'u lahul bagha'u fil ardh, kemudian diresapkan kebencian itu ke muka bumi. Maka dia hidupnya lebih banyak dibenci oleh orang baik. Orang baik membenci pekerjaan. Kalau tadi orang baik mencintai pekerjaannya, kebencian itu merupakan resepan, resap dari langit lewat kebencian malaikat, kebencian malaikat Jibril, kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu tuh tanda apakah Allah mencintai seseorang, apakah Allah membenci seseorang. Lihat aja, banyak nggak orang baik yang mencintainya, banyak nggak orang baik yang membencinya. Kalau itu kita tarik ke kita, jangan-jangan perbaiki diri. Dan wa anna Aisyah radhiyallahu anha, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan, mengutus seseorang, ala sariyatin, atas rombongan perang yang Nabi enggak ikut. Biasanya kalau Nabi ikut bahasanya ghazwatin, perang yang Nabi ikut. Kalau syariah itu rombongan perang yang Nabi tidak ikut. Guru kita Ustaz Fudaili menyebutnya tim ekspedisi. Kalau syariah itu ekspedisi.
ya ketemu musuh ya perang ya kagak ya kagak begitu. Itu biasanya Nabi nggak ikut. Kalau Ghazwah itu Nabi ikut Ghazwah. Dan wakana yaqra'u li ashabihi bi salatihim, orang ini diutus menjadi imam. Wakana yaqra'u, membaca bagi sahabatnya dalam salat mereka, jadi imam. Kemudian fayakhtimu bi qul huwallahu ahad, dia selalu menutup dengan qul huwallahu ahad. Surahnya apa kayak ujungnya qul. Jadi satu rakaat dua surah. Nah, itu hamba baca ujungnya tuh wayamna'unal ma'un bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad. Pokoknya salat rakaat pertama surah qul, rakaat kedua surah qul. Kita ngamal ini tarawih. Cuma kita mah qulnya dari rakaat kedua, ya. Alhamdulillah qul gitu ya. Wa asri qul. Ya enggak? Alhamdulillah qul satu rakaat. Kira-kira gitu. Berdoa kulhu satu rakaat. Pokoknya tiap habis baca kulhu 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 ditutup sama kulhu. Nah, falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah SAW, ketika mereka pulang mereka cerita sama Rasulullah. Ketika di sana ribut-ribut, itu pimpinan namanya anak buah. Ketika masih di perjalanan, pimpinannya kan dia ikutin aja selama tidak berbuat maksiat. Sebenarnya orang nanya, kok begini sembahyangnya? Tapi kan itu pimpinan dan bukan sebuah kesalahan. Oh, kalau sekarang dibina-binain itu kan gak ada contohnya dengan. Nah, itu yang saya bilang, hidup tuh konstitusional tuh begitu, hidup konstitusional begitu. Di sini nih musholah ada DKM-nya, udah terserah DKM aja bagaimana. Sekalipun saya guru di sini tugasnya cuma ngajar, jangan ngatur-ngatur musholah. Jangan lagi bilang, kayaknya jadinya kurang mantep, nih jangan begitu, jangan, bukan tugas saya tuh mah. Ngajar-ngajar aja. Jadi saya bilang, konstitusional gitu. Udah, yang menang Prabowo gitu ya. Udah, besok Presiden Prabowo titik, udah. Nah, konstitusional namanya. Ya begitu tuh, sebenarnya dari ketika berjalan, ini kok imam kita begini. Nggak ada yang ribut tuh. Kenapa? Pimpinan yang ngerjain. Dan bukan sebuah kesalahan. Cuma beda aja sama yang lain gitu. Ulang baru ngadu sama pimpinan tertinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kita punya pimpinan ini kalau sholat begini, tutup kulhu. Sholat semuanya ini, tutup kulhu. Kalau kata orang sana, kulhu-kulhu ujungnya. Kalau kita kan emang kulhu doang, ya? Bukan ujungnya, kita emang kulhu doang yang bukan kulhu-kulhunya. Kalau dia tuh, Al-Kabirun, kulhu, satu rakaat. Kira-kira, Lamiyah Kunil, kulhu, satu rakaat. Nah, ini saya sering ketemu ini, tapi ngamalinnya gak berani. Belum ngamalin. Kalau jadi imam itu bisa, kalau jadi imam nih, kemudian saya baca, Lamiyah Kunil, kulhu, wohan, belum, saya belum ngamalin. Sebab alasannya entar nih. Kita belum bisa alasannya. Pakola saluhu di ayi syekhin yisna'u dari kata Nabi. Coba tanya-tanya. Emang apa dia kerja kayak gitu tuh? Tanya-tanya. Di ayi syekhin. Kenapa dia begitu? Pakola. Lalu dia berkata, li annaha sifatur rahman fa'ana uhibbu an akhdu'a biha. Dia bilang, Rasul, di situ kan likul wallahu ahad, ada sifat Allah yang luar biasa. Dan saya sangat mencintai sifat-sifat Allah karena saya mencintai Allah. Landasannya baca qul huwallahu ahad adalah karena cinta kepada. Nah, kenapa baca qul? Gue demen sama Allah. Maka apapun yang ada hubungannya sama Allah, udah demen juga. Nah, saya Ali kan pernah posisinya posisi kritis kan, orang udah dibacok, tinggal bacok uang begitu tuh ketika perang diludahin sama yang mau dibacok, wah nggak jadi dibacok. Tanya si Ali, ngapa nggak jadi dibacok? Ketika tadi saya mau bacok di sini nih karena Allah, pas diludahin saya merasa tersinggung, saya mau bacok itu karena saya bukan karena Allah, ini ego saya, nggak jadi karena nyampur ego. Kita kan banyakkan egonya ya. Emang lo apa baca puluh-puluh? Gue demen pendek gitu. Kayaknya kita perlu ada latihan mencintai Allah. Latihan mencintai Allah. Nah.
Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sabda, akhbiruhu anallaha ta'ala yuhibbuhu. Kasih tahu dia bahwasanya Allah juga mencintainya. Kalau kita lari kesimpulan agak ke dalam nih, apapun yang kita lakukan kalau landasannya cinta sama Allah, pasti Allah mencintai kita. Nah, itu dulu tuh. Maka di awal mengatakan innamal a'malu binniyat. Ini karena apa? Lu karena apa? Ada ya judul buku motivasi judulnya Nyalakan Lilin. Di salah satu episode di buku itu tuh saya baca. Kayak namanya Adnan Sarkowi. Dia juga nulis buku judulnya Risalatul Quran. Diterjemahkan jadi sentuhan Al-Quran. Itu ada cerita begini. Di India, kata dia nih. Entah itu di India benar atau kagak belakangan ya, pokoknya ceritanya begitu. Di India ada seorang jenderal nampar rakyat jelata. Wah, merasa dikecilkan rakyat itu menggugat. Akhirnya kata rakyat, kata jenderal, biar beres, kasih duit aja 50 juta. Kata kita, dikasih 50 juta, kemudian dengan 50 juta itu dia girang, dia bahagia, dia berusaha, dia dagang segala macam, jadilah orang kaya. Kata jenderalnya, tabok lagi nuri. Dia tabok lagi, nggak marah, senyum doang. Pokoknya marah, khawatir duitnya pada hilang, perusahaannya akan hancur. Kata jenderalnya, dulu waktu dia miskin, dia pertahankan martabatnya. Tapi ketika udah kaya, dia khawatir sama hilangnya, kekayaannya hilang martabatnya. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang berbuat dalam terpetik, tidak ingin berbuat baik sebenarnya bukan karena alasan itu macam-macam. Sebenarnya bukan itu, takut miskin sebenarnya. Nah, cerita perang Tabuk ya di surah At-Taubah. Kalau orang beriman enggak ada yang pernah menolak buat jihad. La yasta'dinukal ladzina amanu billahi wal yawmil akhir ay yujahidu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Nah, wallahu alim bil muttaqin. Enggak mungkin orang beriman itu kalau diperintahkan pakai banyak alasan, enggak mungkin cuma itu. Ketika Allah yang nyuruh, siapa aja. Gua bukan enggak mau tahajud, pagi kan gua kerja ngantuk. Alah ngomong aja lu. Nah, alasan itu tuh yang maksud saya, itu sebenarnya alasan karena Allah apa alasan karena malas? Sebenarnya malas. Gue bukan gak mau korban, duit mah ada. Cuma ini khawatir keluarga kapan-kapan sakit. Ah itu dia. Keluarga sehat diharapin sakit. Ini sebenarnya lu takut keluarga lu sakit apa pelit sebenarnya? Pelit. Iya, cuma alasan kan dibikin-bikin supaya masuk. Apa? Yang dikhawatirkan nih. Makanya ketika orang ini membaca Qul huwallahu ahad landasan yang cinta kepada Allah, maka kalau kita tarik nih, maka apapun yang kita lakukan kalau landasan yang cinta kepada Allah, ini akan melahirkan cinta Allah kepada kita. Karena Nabi kasih tahu Allah juga cinta kepada. Nih kadang-kadang mau ngajinya tekstual apa kontekstual gitu ya. Kalau tekstual begini, ntar kalau dalam jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Rakaat pertama. Rakaat kedua, idza jaa nasrullahi wal fath. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim, itu kalau teks dua. Kira-kira Zulham ketika ngamalin itu cinta sama Allah, apa karena pengen ngamalin hadis ini dong? Nah, itu tuh yang ribut. Dulu Nabi sahabat pernah ngamalin ini, iya gak apa-apa juga sih, itu namanya tekstual. Coba kontekstualnya gak begitu, ini bukan soal qul huwallahu ahadnya sebenarnya, soal cinta kepada Allah. Nah, kenapa orang tua kita mau bangun tahajud? Kira-kira aku ditanya kan bingung, teman-teman bangun tahajud puasa Senin Kamis, kira-kira jawabannya apa? Kenapa? Nah, tuh. Jadi yang mendorong cinta, salah satu
ciri Allah mencintai seorang hambanya ketika hambanya bergerak dalam kebaikan itu landasannya cinta kepada Allah. Amin. Nah, atau nah titik udah urusan nanti dibalas apa terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi pagi saya baca hadis ini juga nih, dan cuma udah di ini kan gue di kitab saya nih juz 2. Tadi juz 4 pagi kan. Nah, ngaji mau banyak kita ini. Ngamalinnya yang belum beres-beres ini. Nah, ini udah mau khatam yang ketiga kali nih. Ngaji ini udah banyak juga. Mengarahkannya makin banyak makin buyang juga gitu. Baca begini tadi, kata Allah, kata Rasul, ada amalan yang paling hebat dibanding amalan A, B, C, D. Termasuk Anda ketemu musuh, lalu Anda membunuhnya atau Anda dibunuh musuh, perang maksudnya, masih kalah. Apa itu? Zikrullah. Zikir yang dimaksud zikrullah itu, satu lisan, kedua hati, ketiga itu perbuatan itu. Saya ingat cerita Gusbah naik bis samping orang mabok. Gusbah cerita di samping naik bis orang mabok, tuh mabok begini duduknya di bis. Oh, awalnya saya terganggu, tapi lama-lama, iya, ini juga umat Nabi Muhammad. Sebrengsek-brengsek yang mabok nih, umat Nabi Muhammad, saudara. Itu dikit namanya. Ini orang umat Nabi Muhammad. Ketika begitu saya nyaman, dia mau ngomong apa, saya nyaman ya. Dan zikirnya itu. Kalau kita baca di kitab apa, Fihi ma fihinya Jalaluddin Rumi. Ini buat guru, buat orang tua. Itu di pinggir kali itu, pinggir sungai, itu pohonan banyak. Dialiri dengan air yang sama. Nah, tumbuh dengan bentuk yang berbeda. Ya, dengan bentuk yang berbeda, buah yang berbeda, tapi manfaatnya bermanfaat pada waktunya di tempat yang bisa. Adapun bambu, kan di air dengan yang air yang sama, tumbuh nggak tumbuh bambu itu, bambu tingginya, buat apa tinggi-tinggi? Entah dia ada manfaatnya entar pada waktunya, buat naruh bendera partai, nggak tahu kan? 17 Agustus laku dia, bikin bubuk laku dia. Ada pontalan. Jadi manusia itu walaupun induknya sama, mohon maaf misalnya di rawa buaya, ngajinya sama, di nurul hikmah, kitabnya sama, bulunya sama, hasilnya bisa berbeda. Dan semua punya manfaat pada posisinya, punya manfaat pada waktunya. Jangan kan buru-buru menghukum orang, percuma lo ngaji. Ngaji memang ada yang percuma. Jadi, maaf izin. Dengan nah, di sekolah kan guru sama, kelas sama, murid beda-beda. Ah iya. Kan saya punya murid itu kemarin juara satu sepak bola. Kalau PSSI kan ada divisi 1, divisi 2, divisi 3. Nah, anak IPS kelas 11. Bisa jadi kan matematikanya enggak begitu bagus. Bisa jadi kan fisikanya enggak begitu bagus, tapi manfaatnya bukan di situ. Masa main bola pakai fisika juga kagak kan? Pakai bola. Ada waktunya nanti, jadi jangan gampang. Itu kira-kira itu zikir kayak gitu. Itu zikir yang lebih hebat dibanding jihad. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pindah ke bab. Babu tahdir min ida'is salihin wal da'bati wal masakin. Bab, hati-hati dah ya, menyakiti orang saleh, menyakiti orang lemah, menyakiti orang miskin. Hati-hati. Ya, di bang beda musik halal sama haram aja masa ramenya. Rupanya memang yang belasan lagi ngincer bener nih kapan-kapan jebleset gua hajar nih. Asy'ara adalah surah musik gua rame ya el. Di bang ngomong begini sih. Mohon maaf saya tidak sependapat, mungkin itu beliau ada ilmu yang lain untuk saya aja, silakan nanti teman-teman lebih cocok teman. Tinggal begitu doang sih ngomongnya. Pakai kafir lah, atau seseru amat.
Bahkan kita akhirnya kita mau penonton, berarti ada dua, ada yang bilang musik halal, ada yang musik haram. Ini mah bukan bukan dangdut nih, halal semua ini mereka. Suruh milih kita, halal. Iqbal mau merah mah nggak bisa, udah halal dulunya. Tapi kan lihat coba kita lihat, waduh, ini kalau yang dianggap mohon maaf ustaz, ulama, kiai kayak begini nih repot juga nih kita, repot pegangannya. Nah, besok jadi kiai gampang juga, udah ada teknologi apa kiai? Ah, itu digampang itu. Ada kita mundur masukin aja sebenarnya barisin, bisa aja barisin, kurang ajar tuh jadi. Kita ngaji lama-lama barisin entar doang sih. Nah, guru yang malas tuh kalau bikin soal di situ aja tulis chat GP ya, di chat GP tolong bikinin saya soal ini ada maskur, bikinin saya untuk tentang itu ada maskur, gampang menidur. Jadi besok bukan soal ilmu lagi yang bicara, soal akhlak, soal etika. Apa yang kita itu bahasanya? Itu. Nah, hati-hati nyakitin orang-orang soleh, hati-hati dalam nyakitin orang-orang baik, hati-hati. Kenapa? Sebahaya. Kalau beda pendapat, biasa. Sayyidina Umar pernah beda pendapat dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pernah beda pendapat dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman pernah pendapat juga. Tapi nggak usah juga pakai maki-maki orang, nggak usah. Biasa. Di masjid ulama kan guru banyak, pasti pendapatnya ada yang berbeda. Kumpulin aja ilmu itu, namanya hazanah. Kata Ustaz Mono, ini kata Ustaz ini dari ini, dua-dua sama kuat, kata gue sih lebih setuju yang ini. Udah selesai. Lebih enak kita sebenarnya jadi orang awam, tinggal milih doang sih, kagak pakai mikir. Pinter berarti itu. Kalau kata Gus Pak kan gitu ya, orang bodoh itu sebenarnya pinter. Pinter apa? Menghindari kerumitan. Sebab jadi kiai itu rumit, ngapal dulu, baca Quran dulu, nggak tafsir dulu. Jadi orang awam kan tinggal, oh ya udah. Orang bodoh sebenarnya pinter, tapi tetap bodoh sih. Betul apa di hati-hati sama orang lemah, nyakitin orang susah, menghina orang-orang susah. Walaupun kita dikasih sekarang, dulu orang kalau dibilang miskin mah, dulu zaman kita, lemah keluarga miskin, marah. Ayo ting-ting, marah, bapaknya marah-marah. Atau orang belasono Indonesia miskin marah dulu. Kalau sekarang kan mengajukan kan surat miskin ya. Kalau sekarang mengajukan siapa miskin, kaya begitu sekarang. Ada orang KJP sama bansos. Jadi sekarang miskin itu menjadi sebuah kebanggaan. Bahkan kadang-kadang orang yang kagak miskin ngaku-ngaku miskin. Kadang-kadang itu kadang-kadang. Nah, gue repot ini. Negara pembuyang banget ngurusinnya negara. Dah. Walmasak. Wallahu ta'ala Allah berfirman walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bi ghairi ma kasab, padahal orang itu tidak melakukannya, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, mereka sudah bertanggung jawab terhadap kebodohan, kebohongan dan dosa yang jelas. Ada yang bilang ayat ini turun berkenaan dengan hadithul ibki, cerita tentang Aisyah yang dianggap berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attar, padahal Aisyah tidak melakukan. Ada yang bilang ini terjadi pada kasusnya Sayyidina Ali yang pernah dianggap berbohong, padahal tidak. Jadi kalau ada isu-isu, jadi bikin teman saya mencerita, dia punya teman dukun, bikin video di Paji Pendi lagi diurut sama Joham cerita. Bikin video begitu. Udah 5 tahun nunggu gak bisa jalan, dibawa berobat di sini. Kita lihat reaksinya. Padahal mati bisa jalan sebenarnya. Dan bukan lumpuh, bukan. Dah bangun. Yang ini, iya. Ini aja bangun kayak orang sakit. Alhamdulillah bisa jalan. Empat, Ira, di mana ada nih orang pada datang main orang itu. Begitu ternyata orang kata teman saya, gue yang bikin videonya, bohong itu. Dia udah kembali dari jalan yang kagak beres itu yang bikin video. Nah itu tuh kadang-kadang
Jadi kita menghina orang ternyata sebenarnya bukan begitu ceritanya. Nah, saya pernah lihat ada orang, nah, orang hajatan laki datang meluk yang perempuan menganten, apa dibilang sekalipun sudah jadi mantan tapi tetap datang. Ternyata itu abangnya. Masa iya pelukan sama dia? Udah kita pengantin lakinya mau marah-marah. Sehingga ini kita kalau ini kurang aja gitu orang, pengantinnya kurang aja. Ternyata abangnya yang diduga gak bakal pulang, ternyata pulang. Adanya girang banget, peluk nangis, ditulis di situ. Mantap, coba deh. Hati-hati udah, hati-hati. Nah, kalau bahasa itu kan kadang-kadang juga kayak kalau sekelas Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad dipotong videonya, kemudian diupload dan jadi deh ya, jadi udah kita main, bukan tugas kita nilai. Soma mau beli mobil, mau jual mobil, mau beli motor, mau jual motor, mau kawin lagi urusannya. Nah, kecuali dia datang minta pendapat, menurut lu bagaimana? Nah, itu lain cerita tuh. Itu namanya kalau kapan-kapan dimintakan nasihat, maka berikan nasihat. Ya. Ya tidak ya, nyakitin orang mukmin, mukminat yang mereka tidak melakukan itu. Kemudian Allah Ta'ala fa'amal yatima bala takharu amma sa'ira bala, dan terhadap anak-anak yatim jangan berlaku kasar. Dia tidak punya contoh di rumah. Waduh banget Ustaz, bagaimana emaknya memopengin nyari duit, aman ini sengah mati, babanya gak ada. Kalau yang butuhkan babanya tugasnya nyari duit, emaknya ngurusin anaknya. Ini pun kagak ada. Jangan, dia emang gak ada, babanya gak ada contohnya. Dari zaman dulu, anak yatim begitu, kan emang ada contohnya. Lu udah kagak ngopengin, ngomel doang bisa. Udah yakin, badung lagi lu. Ya lu yang ngurus mestinya. Bagi duit kagak, yang gaji lebaran kagak, mobil gak cukup. Wa amma sa'ira fala tanhar, adapun orang yang minta-minta jangan diharding. Kalau dia minta ada kasih, bohong Ustaz, urusan dia sama Tuhan. Ketika dia bohong mah, pokoknya ketika assalamualaikum dia minta kasih aja, dikasih 2.000 aja jalan, terima kasih. Dikasih 5.000 kira-kira luar biasa. Gak usah pakai masih muda, udah minta-minta, kerja sono, ah dibacok lu. Nah, ada ya kan? Tapi jadi dia bohong, Ustaz. Kalau bohong punya urusan dia sama Tuhan. Tugas kita mah ada yang minta, kasih ya. Nah, cuma saya pernah dipuji juga di sini. Maksud saja lu kalau datang minta-minta aja jangan banyak ngomong. Akhirnya ngomongnya salah. Ketika ngomongnya salah kan kita jadi Assalamualaikum, Assalamualaikum, Minahaidin, Bapak Ya Abdul Rahman Soeh. Jadi ini sekarang, coba, apa hubungannya? Jadi, itu BMI meninggal. Ya ini, mana Al-Muqtar meninggal, Ustaz. Dalam hati saya, ini apa maksudnya? Udah apa, lu minta-minta aja jangan pakai banyak ngomong, akhirnya sama. Saya bilang ketua MUI DKI bukan Abdul Rahman Soeh, dia mau Jakarta Barat. Oh, begitu saja. Lain ya, ngapain mau pakai ngomongin itu ke gua? Datang-datang. Itu kadang-kadang suka tuh. Yang beratnya kadang-kadang nih, Iqbal nih di hati kita udah begini, bohong, bohong. Itu tuh kadang-kadang yang berat tuh. Saya mau pulang, nggak bisa sama bos. Begitu ya? Bohong. Ngasihnya tuh ngasih-ngasih juga tapi ikhlasnya berat tuh. Ikhlasnya berat. Ya, dibohongin gue. Pas berangkat tuh, bohong itu gue tuh bohong. Berat tuh. Teman-teman mungkin bisa kali ya, enggak? Saya kasih sih ngaji tapi akhirnya hati begini jadi bohong itu. Tetap kita kasih tapi rasanya di sini nih enggak bisa bohong. Nah. Enggak bisa lepas. Udah gitu, enggak bisa lepas. Sampai saat ini masih gitu tuh. Nah,
jangan nanti ke saya, kurang bagus itu, kurang bagus itu. Kalau teman-teman kan lebih ikhlas, apa lebih gak ngasih kan? Dah. Wa amala hadithu baqasiratun, hadisnya banyak tentang hal ini, min hadi antaranya hadis wa abir raba rabi rahim jilba bin layi qabla hada min adari wadiyan wa qadhan kebutin hadis. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sudah lewat katanya, salah satunya hadis yang bunyinya man adari wadiyan wa qadhan kebutin hadis. Siapa orang yang memusuhi waliku, aku umumkan kepada Allah berperang dengan dia. Nah, jadi kata Allah kan begitu, di dunia ini ada wali-wali aku yang kalau diganggu perang, termasuk ada orang-orang saleh, hati-hati. Kita nggak tahu ini orang dicintai Allah atau kagak yang dari itu. Kalau kita musuh ternyata dicintai Allah, bahaya itu, bahaya. Nah, wa min hadani antaranya hadis Sa'd bin Abi Waqqas, hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu as-sabiq yang sudah lalu, bil babi mulaqatil yatimi, pada bab berbuat lembut kepada anak yatim. Allah Subhanahu wa taala bersabda, ya Abu Bakr, la in kunta aqamta laqad aqamta rabbaka. Wahai Abu Bakar, kalau kau marah kepada anak yatim, berarti kau marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serem, ya anak kita aja yang ada babanya kadang-kadang dalam terbebik ada nakal. Anak kita nih yang masih ada babanya kadang-kadang masih ada nakalnya. Nah, kata siapa ahli psikologi itu perempuan, anak itu pintar pada waktunya. Kalau masih TK masih SD, mana anak jangan dikasih pintar, jangan dipaksa pintar. Itu waktunya anak bahagia sekolah. Mereka sekolah dasar, SD itu sekolah dasar, TK taman, perkara sih bang, taman, kanak-kanak. Dari tulisannya taman, kanak-kanak, nggak kepikiran ngitung menulis, main. Judulnya taman. Di Arabi jadi Raudhatul Athfal, Raudhah artinya taman, atal, anak-anak, sama aja. Cuma nama agak arab-araban. Sama. Kata Gus Dur kan begitu. Ketika Anda bilang anak antum bukan berarti Anda sedang ibadah. Anda sedang mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Arab, itu aja. You, I itu translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bukan berarti Anda udah keren. Itu mah transit aja. Yuk kita buka puasa bersama. Jangan iftar jama'i. Iftar berbuka jama'i rame-rame. Sama. Itu bukan berarti lu bahasa yang bisa bikin ente dapat pahala, enggak. Maka khusus gitu, ambil agamanya, kalau di Arab jangan ambil budayanya, kita punya budaya sendiri. Dulu ada Islam Cid di sini, setelah ini Islam Nusantara dulu. Sebelum ada Islam Nusantara, udah ada Cid dulu di sini dulu. Ya, oh, saya ingat dulu ngaji di rumah ya. Sebelum ada Islam Nusantara, kita udah ada duluan dulu di sini. Harusnya dia bayar royalti itu kemarin. Kayak lagi kayak peci-peci ini kan, peci hitam kayak begitu tuh, itu kan peci-peci dalam tanda penting kita punya. Bukan berarti pakai peci bukan sebuah ibadah, tapi ada kesantunan, kesopanan apa ya, lokal kita di sini. Dah, jadi malah anak yatim itu kata Nabi, Anda sama saja memarahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak SD itu jangan dipaksa tidur. Pokoknya setiap pagi jam subuh bangun mau mandi, keren enggak? Tadi aku disuruh ini maju ke depan buku, aku bisa dapat 100. Itu mengijir, emang begitu sekolah dasar. Nah. Jangan banyak-banyak dikursusin, itu yang parahnya. Nah. Kemudian wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallaa shalaata subhi fa huwa fi zimmatillah. Siapa orang yang salat subuhnya awal waktu subuh-subuh berjamaah, maka dia sudah ada dalam tanggungan Allah. Ini kalau bahasa Betawi, lulus sembahyang subuh di awal waktu jamaah, gua yang jamin kata. Gua jagain. Ini kan cerita orang soleh ya. Tadi kita bilang hati-hati nyakitin orang soleh. Salah satu ciri orang soleh adalah salat waktu di awal subuh di awal
waktu, syukur-syukur berjamaah, salah satu cirinya. Sebab Quran mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu usala, itu orang munafik. Kalau dia melaksanakan sholat itu, sholatnya berdiri tapi malas-malasan. Yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Itu sholat yang paling berat. Maka kalau isya sudah nyaman, sudah nyaman sholat dah. Kata Allah, gua jamin itu. Pokoknya lu di bawah pengawasan gua. Kira-kira gitu sih. Maka kata Nabi, fala yatlubannakumullahu min zimmati bi syai'in. Maka kamu jangan cari gara-gara dengan jaminan Allah sedikit pun. Jangan cari gara-gara. Dulu ada zaman Abbasiyah Utubah, ada seorang panglima pengis namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu kalau dia mau dalam tanda petik, kalau dia mau dalam tanda petik membunuh orang, menjahatin orang, dia tadi dulu, tadi sekarang semua enggak. Sholat, di mana? Di masjid, jalan. Emang apa? Gua gak berani, udah dijamin sama Allah. Ini kalau gua hajar, gua yang dihajar sama Allah. Itu pada pesantren kali ini anaknya. Jadi dipilih sepeng semua tadi, semuanya. Kalau gak sepeng semua, dihajarin, gue berani. Tapi kalau sepeng semua, sepeng di mana? Di masjid, jamaah-jamaah, jalan. Ngapa? Udah dijamin sama Allah, gua gak berani. Ini kalau begal ada yang begitu, wah. Pernah pesantren kan juga begal juga. Pernah ngaji kayak gitu begal begitu. Yang sepeng apa? Yang sepeng di mana? Masjid, udah lewat. Kata temennya, lah lu begal paro-paro. Wa man shalla salata subhi fa innahu mayyatubuhu min dhimmati, sebab siapa orang yang mengganggu Allah dengan tanggungannya bi syai'in, dengan apapun alasannya, yudrikku, bakal dicari sama Allah, ditemukan sama Allah. Lu ganggu orang yang boleh jamin, kata Allah, kira-kira gitu. Anda ganggu kalau tidak jamin, kemanapun yudrikku, pasti ketahuan sama Allah. Iyalah, orang semuanya jutaan dia. Udah gitu, summa yaqubu ala wajhi fi nari jahannam, kemudian disungsepin mukanya ke neraka jahannam. Oh. Hati-hati nyakitin orang-orang saleh. Nah, ilmu kita belum sampai. Nah, kadang-kadang kalau melihat orang-orang yang kan kadang-kadang juga kita ketemu orang-orang yang berbeda pendapat, tapi kadang-kadang pendapatnya ada yang cakep juga sih. Saya baca bukunya Nadir Shah Hussein, Profesor Dr. Nadir Shah Hussein, yang orang NU yang tinggal di Australia. Dia anaknya Profesor Dr. Ibrahim Hussein, yang seumuran dengan saya itu pernah dulu cerita tentang satu meeting dengan Profesor Dr. Nur Kholis Majid. Itu bukunya ada buku Haji Biki, ada buku Saring Sebelum Sharing, ada buku tafsir media sosial, buku-bukunya ini. Orang-orang kita, pesantren itu banyak yang tidak sependapat dengan pendapat dia. Tapi ketika saya baca bukunya, ini bagus nih. Ini bagus sebenarnya. Salah satu yang saya terinspirasi gitu, manusia itu kan, apa kalau bahasa kita, dia multi pemahaman. Jadi begini misalnya, Roma Irama itu dai apa penyanyi? Nah, itu dai apa penyanyi? Salah kita yang mematok dia sebagai penyanyi, maka akhirnya kita tersakiti. Kecuali kejadian ketika dia jadi dai. Salah kita mematok dia sebagai dai, maka kita tersakiti ketika dia menjadi penyanyi. Kan dia manusia bebas, urusan dia sama Tuhan. Mau itu dia mau nyanyi, dia mau ceramah, urusan dia sama Tuhan, kan? Emang apa kita yang jadi nyesel? Gus Dur dulu. Gus Dur itu sebenarnya politikus, kiai, seniman. Ayo kan? Banyak modelnya dia. Ya, presiden. Ada pimpinan pesantren. Kayak gitu. Itu apa dia sebenarnya? Karena kita bikin Gus Dur itu harus jadi kiai, maka kita merasa terganggu ketika dia bicara puisi. Karena kita merasa dia adalah politikus, maka kita terganggu ketika dia bikin fatwa pribadi misalnya.
itu karena kita yang ngeplot. Coba kau dibebasin aja. Tidak. Ada salah satunya tuh. Karena kita lupa bahwa manusia itu banyak banyak sisinya gitu, banyak sisi. Misal besok Haji Pulai dagang somai. Sebenarnya saya ustadz dapat uang somai. Dapat uang somai kebangetan ya, tukang kain ya. Yang pantesan dikit. Tukang kain, tukang bedanya sebenarnya saya guru apa pedagang. Maka ketika saya diplot jadi guru, besok-besok saya dagang misalnya karena jadi dagangan saya di modulnya saya enak. Lagi sih jadi guru, masih jadi dunia aja, bisa begini tidak? Tapi kalau jadi plot sebagai pedagang, orang bilang, emang dia bisa ngajar itu? Dia dagang lain sih ngajar, bisa begitu kan? Ya kita tersiksa sama kerjaan orang yang sebenarnya gak penting sama kita. Ya ketika dia ngajar emang bagus, ambil aja ilmunya. Kan yang penting mah diambil ilmunya, bahwa kemudian saya mengamalkan bakaga, itu urusan saya sama Tuhan, weh. Kira-kira itu tuh, kira-kira itu. Itu salah satu yang coba, iya juga sih. Kita kadang-kadang udah saat, iya juga. Nah, sini ya. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan. Baru bicara ya. Sebagaimana biasa yang ada pertanyaan, kita ingin ada yang ada itu sih. Yang masuk, iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, sekitar waktu ini insya Allah kita memasuki bulan haji atau bulan kurban. Ustaz, lebih bagus kalau kita beli kambing buat sendiri atau kita patungan sapi Ustaz? Kita jadikan. Iya, kalau beli kambing sendiri misal 4 juta, patungan sapi juga 4 juta. Kalau dilihat dari sisi manfaatnya, sapi karena lebih banyak dari ini. Pengalaman saya nih, kambing dibungkus paling satu kambing 20. Kali 7 kambing. Berapa? 140. Coba beli sapi. 200. Bisa 150. Tuh. Kalau sama-sama 4 juta misalnya. Nah. Jadi kalau segi syariat nih, kalau segi syariat ya, sekali lagi. Jadi ada kalau segi syariatnya, kambing apa sapi? Ya ambulan kambing. Sebab Nabi Ibrahim ketika motong kambing. Itu kalau segi syariat. Tapi kan syariat itu ada bahasa al-qamsatudori ya. Ada lima yang menjadi rujukan. Salah satunya adalah efek manfaatnya. Ada manfaatnya. Yang kedua, daging kambing sama daging sapi, orang lebih suka mana? Sapi. Bisa jadi sate meranggi. Kalau kambing, waduh, mati gua nih, darah tinggi, mati gua nih. Gitu ya. Jadi saya lebih setuju lihat efek manfaatnya. Jadi patungan aja sapi karena hasilnya jauh lebih banyak dibanding. Gua beli rumah juga saya sapi aja. Sapi aja. Kalau sapi 3 ekor itu bisa 600 bungkus. Terus ambung dapat semua. Tapi kalau kambing 7 kali 3, 21 ekor, itu kali 20 cuma 400. Masih kurang 200. Kira-kira begitu, kira-kira ya. Nah, kalau sama harganya. Ya, ada lagi. Assalamualaikum. Selamat saja, Ustaz. Pertanyaan saya, usaha-usaha apa yang kita lakukan agar kita selalu dicintai Allah? Terus bagaimana mempertahankannya? Iya. Yang pertama, fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum. Berlomba-lombalah dalam berbuat baik. Kebaikan apa saja yang kita mampu, yang kita bisa, yang kita paham. Yang kedua, ikmalu ala makanatikum. Berbuatlah sesuai dengan posisi kita. Kata saya bilang, bisa mohon maaf misalnya. Saya mungkin lebih banyak di dunia ngajar, di dunia ngaji. Barangkali kebaikan saya adanya di situ. Mungkin teman-teman lebih banyak di dunia kerja. Maka bersikap baiklah ketika bekerja sesuai dengan aturan main yang ada.
secara umum kan semua kita wajib sholat, wajib puasa Ramadan, wajib zakat rahmi. Maka di situ fastabiqul khairat. Tadi pagi yang saya bilang begitu, ada seorang bilang, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami kathiratun. Ya Rasulullah, ini syaratnya sebanyak banget ya, maksudnya kayaknya ribet banget ya. Coba kasih tahu saya bisa buat pegangan apa sih? Saat itu Rasul jawabannya apa? Yang penting tiap hari lidah kamu kagak kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua amal ibadah kita bisa kerjakan. Kan zakat buat orang kaya, haji bagi orang mampu. Jangan-jangan kita nggak masuk di situ kan? Bukan berarti kita nggak bisa berbuat baik. Ada yang lain pada posisi kita. Pokoknya yang kita bisa lakukan sebaik-baiknya. Nah, supaya tahu sebaik-baiknya, tanya orang yang paham. Ustaz, saya mau sedekah ini buat anak yatim, duitnya 2 juta. Bagaimana cara bagi? Kata ustaznya, anak yatim yang bermanfaat kasih duit minimal 100 ribu. Jadi kalau 2 juta, 20 orang aja jangan banyak-banyak. Sebab saya pernah nampetin anak yatim dikumpulin dibagiin sekarang 20 ribu. Saya bilang, lah dikit amat, orangnya banyak ustaz, duitnya dikit. Ya terima, orangnya dikitin. Yang satu rumah ada 3, ambil 1. Nah kira-kira gimana gitu tuh. Coba kan 20 ribu sama 100 ribu lebih bermanfaat, 100 ribu. Jadi dikitin orangnya banyakin duitnya. Kira-kira tuh yang saya bilang, tanya orang yang paham, bukan banyaknya doang. Gitu ya. Ustaz, saya mau umroh, saya mau haji, kira-kira yang main sunnah. Saya kalau ngasih, jangan bosan-bosan umroh di sana ya, kalau di haji ya. Kalau diajak umroh berangkat, kita udah pulang mahal. Ya bang ya, udah pulang mahal. Di sana mah cuma 20 real. Naik mobil, tanim 20 real. Naik mobil, tanim 20 real. Jauh sedikit aja, karena paling berapa duit sih. Kalau udah pulang, mahal. Rajin-rajin ya, itu ikmalu ala maka nabikum. Pas tapi kok kata, di rumah ada keluarga kan? Berbuat baiklah sama keluarga, sama istri. Yang menurut kita terbaik itu apa sih? Itu. Ya. Ali. Ya masuk ke rumah kan sudah ingetin Mas Dur, ini ngaji cuma sekali. Kan ini minggu keempat. Ngaji lagi. Apa bulan depan aja? Enggak udah, ngaji aja. Nah, bulan depan mah bisa ntar pre lagi terus. Ada aja udah. Pokoknya mulai aja abis itu mau pre lu kan abis itu. Yang penting mulai aja udah lamaan gitu ya. Cukup deh mudah-mudahan istiqomah semua jadi ada di rumah ya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.